Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dia bertanya saya penjual emas dan menerima pesanan pertanyaannya bagaimana hukumnya bila saya menerima pesanan emas dengan syarat memasukkan uang panjar terlebih dahulu Seth? baru kemudian apabila selesai diambil dengan pelunasannya Seth. ini tidak boleh karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan mata uang ya harus tunai jika telah asnafu fabi ukhafashitum, jika kana yadan biyadin, menukar emas dengan emas syaratnya dua, harus sama beratnya dan harus tunai. Tapi berbeda jenisnya, tapi masih satu ilat, seperti menukar emas dengan perak, maka syaratnya cuma satu yaitu harus tunai. ya Mata uang sekarang dia mengikut bagian dia dari emas atau perak sebagai mata uang maka menukar emas membeli emas, persyaratannya harus tunai ini fatwa yang dikeluarkan oleh OKI dan oleh Aiv dan seluruh bagai lembaga internasional di dunia <tuh> ya, bahwa harus tunai untuk beli emas bahkan fatwa Syadul Mimbas mengatakan ketika ada ditanyakan seorang berjalan di pasar dan melihat, melihat emas bagus ya tapi dia tidak bawa uang tunai lalu dia bayar DP dulu kemudian dia pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengambil sisanya ya apakah boleh Syekh menjawab tidak boleh ulang lagi akadnya pada saat anda bayar apa yang terjadi mungkin emas fluktuasinya kan cepat sore hari atau esok hari anda bawa sisa uangnya mungkin harganya turun atau naik ya ulang lagi akadnya dengan harga kurs para para waktu itu pada waktu anda perlunasan karena yang pertama akadnya batal dan mengandung unsur riba karena tidak tunai. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana hukumnya ketika seseorang menggadaikan emas lalu kemudian uh, di tempat penggadaian mensyaratkan untuk ya, uh, mengambil dalam jangka waktu tertentu dan tidak sesuai dengan, tidak boleh diambil apabila kita memiliki kemampuan untuk membayar pada uh, waktu yang belum ditentukan Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana kalau emas kita gadai, nah. kita dapatkan uang, nah. ya, kemudian uang dikembalikan berlebih atau sama? Berlebih. Kalau berlebih sudah ada riba. Ya, kalau berlebih pengembalian uangnya sudah ada terjadi riba. Kemudian Apalagi ada hak untuk dia menahan, tidak bisa dia tarik kapanpun juga barang keadaannya, tidak boleh. Ini bagian dari kezaliman.